Oke, teman-teman semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini berdasarkan janji saya tadi, saya akan melakukan ritual, salah satu ritual di sini akan pembuktian ya, pembuktian mitos yang konon cerita katanya kalau kita bakar sate gagak itu sosok-sosok makhluk astral akan menampakkan dirinya. Nah, di sini aku akan mencoba untuk pembuktian apakah benar jika sate gagak itu bisa untuk memanggil sosok astral. Ini satenya, gagaknya tuh udah. Udah jadi sate, udah tak sindikin ya. Ini ada 6 sindik cuy. 6 sindik sate. Kita akan coba. Ini aku lagi bikin apinya dulu. Ini kita di hutan, tuh lokasinya. Kita di hutan, kita di tengah-tengah hutan. Kang Ocep tuh hadir, Kang Ocep. Ini Kang Ocep merapat, yang dekat merapat ya. Aku lagi gawe sate. Aku harus bakar sate gagak nak kene, arep nyeluki setan dedemit dedengkot nak kene. Iblis jini prit kabeh celuk kabeh nanya kon hadir mujud nang ngene. Kita akan melakukan pembuktian di sini. Kita akan panggil semua makhluk astral dari mana saja di sini. Bagi bang kayaknya mantap-mantap ya. Ini ada yang suka enggak? Tuh, aku udah bikin sate-sate gagaknya. Yuk. Jangan lupa ya teman-teman semua, kasih supportnya, kasih tap-tap layarnya, kasih share, yang belum follow jangan lupa di-follow. Salam dari Karawang, nanti gue nang hutan pak, hutan buri merapat gue pak. Akhirnya gue pamit dulu, siap Kang Noob Master, gak apa-apa, matur nuwun juga yang teman-teman yang lain, matur nuwun ya yang udah hadir, jangan lupa. Teman-teman yang takut hantu, yang takut penampakan, diharapkan kuat-kuatin jantung. Pasti saya jamin malam ini bakal banyak banget sosok-sosok penampakan astral yang akan menampakkan dirinya. Kita bikin apinya dulu, soalnya kalau apinya belum jadi ini susah. Kalau apinya udah jadi kan enak. Kita supaya apinya jadi dulu, ini apinya belum jadi. Yuk, yang punya rezeki koin jangan lupa ya di gift biar lebih semangat lagi hostnya. Ini kita pembuktian, ini satenya udah dilihat, kelihatan jelas. Kita sambil jualan sate gagak di sini guys. Jangan lupa ya di record guys. Ini benar-benar luar biasa ini. Masih jarang banget, belum ada konten kreator yang sebar-bar saya guys. Masih jarang banget. Saya barbar banget. Coba, siapa yang berani melakukan tengah malam kayak gini, bakar sate gagak di hutan cuy. Ayo kan, barbar, makanya di share-share teman-teman yang lain yuk, top-top layer terus. Bantu tembusin 100 view malam ini. Tembusin juga ya. Share-share terus guys. Bang sapa gue. Halo, apa kabar? Kak Alves Mobile. Thank you ya orang-orang baik. Ini kita bikin apinya dulu cuy. Belum jadi soalnya. Supaya jadi bombanya kita barbarin di sini, bakar sate gagak cuy. Halo Mbak Yana Chan, thank you Mbak Yana. Hadir wujud Mas, matur nuwun Mbak Yana. Nih malam ini kita akan bakar sate gagak ya guys. Kita pembuktian setannya supaya pada wujud guys. Ini kita benar-benar di hutan cuy. Tuh, bisa dilihat. Tunang alas guys. Ini benar-benar lokasi aku di tengah alas hutan itu. Ini
harusnya kita ini aduh sel, karena aku sengaja banget pengen lisen akhirnya kon hadir wujud bakar sate gagak sporet-poret pokoknya. Jere sate gagak be bisa ngopes sugian ya jere ne mitos lah tapi ya lah ala gublah jajal bay. Bang jadiin moderator, waduh gue minta jadiin moderator. Untungnya jadi moderator apa Kang Balmon TikTok, waduh. Bang gagak bisa dimakan ya. Kayaknya bisa loh. Kayaknya bisa, tapi ya nggak tahu juga cuy. Bakar banget lah. Udah mana Roin? Sate. Sate gagak. Jin setan kuntilanak jini prit ya nini towok mucut. Ye nak ene nyong dotol sate. Sate ne sate gagak. Tuyul wewe gombel kuntilanak. Babi ngepet mucut. Ada suara guys. Ada suara-suara aneh di sini. Udah mulai ada suara aneh. Wih, siapa ya? Wujud. Assalamualaikum. Udah tak taruh tiga di sana. Satenya. Wah, bakar di hutan nih. Iya nih, bakar di hutan kita bakar sate gagak cuy. Bakar sate gagak di hutan ini. Mantap ini. Ini jin setan pocong gandarwo hadir wujud. Kok dibakar, Bang? Alah, petil. Aduh, petel siji. Kipasnya pora ya. Tesate. Sate gagak. Jin setan iblis kuntuluwuk ping doyan sate merapat sate. Sate gagak. Pada doyan apa ora sate gagak? Wah. Ora doyan. Ki kalah goblok. Sate ora doyan iki. Nih setan wujud. Ambune enak banget ya apa padha ora doyan nih. Wah, wes mulai tekae. Aurane baunya beda, cuy. Udah mulai berbau-bau aroma-aroma beda. Mulai mambu-mambu mateng. Bau-bau mateng ini. Dan bau-bau mateng. Ini udah bau matang ini, udah mulai bau-bau matang ini. Kan. Baunya enak banget. Bang Dika, Abang lagi camping di hutan. Ya lagi camping di hutan, bakar sate aku Mbak Dika. Sendiri, Bang. Ya aku sendirian.
Yuk, ada yang mau beli enggak? Sate gagak, sate. Yuk, sate gagaknya. Yuk, sate, wujud sate. Yuk, bantu tap-tap layar, bantu share-nya, guys. Ambunnya sangit sate nih, guys. Ambunnya sangit. Soalnya bambannya cilik ya. Sate. Oli. Jaluknya wis merapat bae. Jaluk merapat bae langsung. Wis. Sate. Sate. Bang, semalam live enggak ada ketemu hantu. Semalam aku ketemu hantu kuyang semalam. Sama Braja, malam aku ketemu anu kuyang sama Braja. Nah, nih hari ini aku bakar sate, guys, nih. Ini sate kakak, tinggal dua ini malah satu jatuh kok. Panas, guys. Matang satu. Udah matang. Baunya semeribet banget nih, matang nih. Sate kagak. Halo Kang Putra Jasuma, apa kabar? Kakak, Bang, pernah Smackdown pocong enggak? Pernah Smackdown pocong, ada di aplikasi sebelah videonya. Ini lokasinya mantep banget, di hutan aku loh. Mbak Gresrek, apa kabar? Mantap nih lokasi pocong ini. Salam dari Bogor, Kak Ikra, salami matur nuwun, guys. Bakar budin, Kak, aku bakar sate, Bang. Ya, bakar sate gagak, jere bakar sate gagak bisa. Kue, setannya pada teka, apa temenan apura, ya, jelak bukti, kena nangyong. Ini dolan pasaran, dan gue liat sate gagak, ya, takutnya ngomong, gue ngapa? Onward dingu gagak, ya, jebule malah di sate. Anu pecah penjorangan ngawur sate gagaknya guys kita camil explore, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Bang, mau ketemu siapa? Mas, Bang, ada susana pesan sate tukumi ayam teng itu ini apa ya, Kang? Bisa. Salam dari PWT Jawa Tengah, matur nuwun ke Jawa Tengah. Yuk, bantu share-nya dulu, bantu tap layar, bantu share-nya, guys. Yang belum follow jangan lupa di follow. Daerah mana itu, Kak? Kita di daerah Purwokerto aja. Daerah mana aja? Daerah Purwokerto kita tuh. Mbak Cynthia, thank you Mbak Cynthia, berkah selalu murah rezekinya. Ini buat teman-teman semua yang punya rezeki, jangan lupa ya bagi-bagi. Ini satenya, guys, kita bakarin sate gagaknya. Ini masih belum matang. Ayo, sate sate gagaknya. Ayo, 2003 murah banget ya. Rongi butelu. Sate. 2003, ayo sate. Sate. 2003. Yuk, dibungkus 2003. Sate. Ada aura ini, sosok ini. Wujud. Sate. Hadir wujud. Aku nyium aroma bau bunga melati, guys. Depan, weh. Tadi depan mana, cuy? Depan mana? Jangan nakut-nakutin, Mbak Ellen, lu apa kabar? Depan kunti mana? Lik, Bang. Langsung ngelik sinyal. Tes sate.
Bang beli sate, boleh Kak Deva, matur nuwun nih satenya tuh. Dekat pohon bang, mana dekat pohon yang mana? Mana ini sosoknya? Teh sate itu depan kamera tadi bang, astagfirullah. Lihat apa tadi teman? Yuyun itu geng, gimana geng? Aduh. Itu beneran apa ngeprank, guys? Tes sate. Nanti ada yang datang rombongan mas, siap. Tes sate. Pangit teh. Cut. Ada suara wanita ketawa, guys. Cut. Coba cek, guys. Tes sate. Hadir wujud. Wih, nelih. Tuh. Nampak cuy. Astagfirullahaladzim ya. Tes sate. Neng sate neng. Neng mau sate neng. Neng aku jual sate neng. Mau sate neng. Neng aku jual sate neng. Kemana guys? Neng aku jual sate neng. Allah gue hilang astagfirullahaladzim ya. Neng, abang jual sate neng. Ini mau beli nggak neng? 2003 neng, 2003. Deketin bang itu dia nggak apa-apa bang. Oke siap kita coba deketin ya. Neng, abang jual sate neng. Ada yang mau beli nggak? 2003. 2003 neng, 2003. Bagai srek, thank you. Semua deh. Jangan jual. Gak punya uang. Astagfirullahaladzim ya Allah. Neng, abang jual sate neng. 2003. Sing larang di sana dole. Pira ya. Pira kang. Asli kundine. Kundine mujud kang. Ngaton kundi lo. Neng. Sate neng sate. Jual 3 juta dapat 3. Nih, jual 3 juta dapat 3, Neng. Sate, guys. Bantu tap-tap layarnya, bantu share-share-nya, guys. Yuk, yang belum follow jangan lupa follow. Jual 10 juta satu tusuk, Bang. Siap ini tapi kemana ini sosoknya, cuy? Neng Kundi. Mujud, Neng. Tadi mau kan ulia, siap, Kang. Ini aku merinding ya makannya Wulia. Super. Terima kasih. Astagfirullahaladzim ya Allah. Kuntilanak gengs. Neng Kunti. Sate. Teh sate. Sate burung gagak. Tadi dia udah deket, udah muncul cuy. Ketangkap di kamera. Udah mulai ada suara-suara lagi. Udah mulai ada suara-suara. Pakai ceker aja bang. Wadah cekernya gak ada. Ini tuh udah tak sindikin satenya. Neng sate. Kameranya kena kukus. Iya. Kena kukus guys. Orang apa orang penak. Bener kasih full lokasi di mana? Lokasi kita di hutan guys. Kalau ada yang mintain duit bang, kalau enggak emas batangan.
Emang bisa ya Kak Putra Cirebon ya? Dengar enggak ada suara? Dengar enggak ada suara? Tuh. Go gitu. Ceritanya apa, Bang? Ini aku lagi bakar sate gagak, guys. Tadi kuntilanak udah nampak, cuy. Tanya sama teman-teman semua. Center di ujung, Bang. Siap. Allah Akbar. Tuh banyak banget suara gonggongan, cuy. Suara gonggongan. Ini hewan-hewan pun udah mulai pada nggak enak mungkin perasaan mereka, jadi pada gonggong terus. Adilah, thank you. Ada suara, Bang. Ya. Aku dengar ada suara gemericik air di sini. Suara gemericik air, guys. Aku sendirian, teman-teman semua. Aku sendirian. Ada suara gemericik air. Suaranya jelas banget di sini, cuy. Tesate. Tuh udah gonggong terus. Yuk, yang belum follow jangan lupa di follow, bantu share-nya ya, guys. Nggak ada tim pantau, Bang. Nggak ada, guys. Nggak ada. Aku sendirian. Mempan. Tuh dia gonggong lagi, banyak yang gonggong lagi. Ada suara kayak ketukan tadi. Litar hadir pantau, asapnya kurang, guys. Sate. Yo, sate gagak. Sate. Naik uji, Wow, energinya cuy. Energinya kuat banget. Oh, ngapain, Bang? Agak mundur dikit kameranya, guys. Siap. Kelihatan enggak? Masih ada, thank you. Tesate wujud. Satenya, guys. Dian Metro, halo Kang Dian Metro. Yo, ada yang berani kasih challenge gak buat aku? Ada yang berani kasih challenge gak, guys? Yuk kasih challenge, guys. Mardub, halo Mardub. Aku lagi bakar sate gagak ini. Aku lagi challenge bakar sate gagak di sini. Asli nih kuntinya tadi nampak, cuy. Tesate. Wujud. Tesate. Sandarnya 7. Siap, kita coba jalan-jalan depan. Hadir. Kunti. Sandarnya redupin. Gimana segini cukup? Daun kelapa atas ini banget. Persate babak gagak buat apa? Supaya sosok-sosoknya itu, setan-setannya itu wujud, guys.
Pokoknya setannya itu wujud. Oke. Nih. Tesap. Sebelah bunga putih mana? Bunga putih yang mana? Mas, bukannya beliau mas. Siap, Kang Lukman. Rp 160 derajat siap. Almi Brodi, lu apa kabar? Setiga kebiasaannya setan apa bayi metu mas? Iya Kang Parwedi ya, kukus, satenya malah semateng nih. Ini satenya semateng. Ada bunga putih, suaranya mana bunga putih? Mateng nih satenya nih, mateng nih cuy, asli satenya mateng nih. Salam kenal wong Cirebon. Bakar singkong ya, aku bakar sate brotherku. Sate kagak mateng nih dua cuy. Sate kagaknya cuy. Assalamualaikum sate kagak. Hadir wujud Neng Kunti Neng Otong Neng Grandong wujud Neng Kunti Neng Kunti. Assalamualaikum. Kita coba igerin ya cuy, kita coba kelilingin bakal bawa satenya. Kunti pocong sate sate gagak pocong sate. Lihat enggak itu. Depan. Tuh kayak rambut, cuy. Tuh kayak rambut sumpah. Tuh kayak rambut tuh. Lihat enggak di kamera, kelihatan enggak? Kailan. Tuh. Astagfirullah. La ilaha illallah mudir. Kunti. Ayo satu tusuknya 100 juta, satu tusuk 100 juta. Kunti, mau beli enggak? Satu tusuk 100 juta, satu tusuk 100 juta mau beli enggak? Sate gagak. Neng Kunti. Yuk satu tusuknya 100 juta, satu tusuk 100 juta. Mau beli enggak? Guys. Neng Kunti. Satu tusuk 100 juta, mau enggak? Aduh, ini cara jualnya gimana, guys? Cara jualnya gimana ini? Aduh, aku udah nyeledek banget ini. Nyeledeknya poli ini cara jualnya gimana? Kasih aja bang, enggak punya duit, dia makanya cuma nengok aja doang. Aduh, contoh uang suruh satu cari karung. Hilang, guys. Hilang. Aduh, ya aku salah lihat atau gimana? Hilang loh guys. Hilang kuncinya hilang. Astaga. Lempar bae mas. Ini cara jualnya gimana dilempar? Itu ada lagi. Itu apa itu? Itu apa itu? Itu ada lagi, itu apa itu? Itu kayak pocong guys. Itu kayak pocong guys. Kata si gue ini kemalahan jadi pergi. Wabar. Ini emang harus mahal jualnya cuy. Tuh kan. Lihat gak tuh. Pegang aja. Iya ini. Sate gagak Kunti.
Gundi. Tuh, pocong. Halo, Kang Jeffrey Aziz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Itu setan. Ya Allah, aku jual sate gagak kayu ini, Gundi. Satu tusuk 100 juta, satu tusuk 100 juta. Ayo sate gagak, sate gagak, sate gagak. Satu tusuk 100 juta, satu tusuk 100 juta. Ya Allah. Itu guys, sudah nampak guys. Allah Akbar. Oke, kita zoom dulu, guys. Guys. Ya ini satu tusuk 100 juta, sate gagak, cuy. Kita panasin dulu satenya. Kita panasin dulu supaya ngasap. Sate tak damu dingin sate ini. Oke, bambane merengah. Bang, ajarin pakai bahasa Jawa. Siap, Esa. Kundi enggak suka. 41 om. Siap. Waduh. Gimana? Kurang banyak. Waduh, ini 5 tusuk loh, guys. Ini 5 tusuk loh. Ini udah hangat. Kundi. Ini hangat ini. Area senternya keliling, Bang. Oke, siap. Kundi. Sate gagak asli, wanginya wangi banget asli. Undinya kemana? Jawa Utara, di maju bang, maju bang. Kita majuin. Aku hadir, halo, matur nuwun sing wis hadir di Sumbang, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini aku majuin guys. Assalamualaikum. Sate. Sate gagak. Waduh, tunjukkan cara uangnya, aku orang gak berduit, guys. Lah, jangan aku orang gak berduit, ya. Aduh, gimana gini orang gak berduit, ya lah, kepriwe. Kurang bumbu, atuh. Iya, aku kayaknya gak suka, kayaknya bumbunya gak komplit apa ya. Cuma tak kecapin tok soalnya, guys. Cuma tak kecapin tok. Aku udah mulai batuk-batuk guys. Makanya enggak. Takutnya ada ular. Kosong katanya. Kosong katanya. Mau diingat tiba ya sih. Kosong guys. Astagfirullahaladzim. Gundi. Katanya cincinnya bedingin bang. Alah jan, keselak kukus ya nyong ya. Tunggu sini. Ini buat teman-teman semua yang punya rezeki koin, jangan lupa kasih koinnya ya guys. Jangan lupa di gift-giftnya tipis-tipis teman-teman semua yuk. Sambil kita uji nyari terus sate gagaknya. Jangan lupa tipis-tipisnya teman-teman semua. Sate. Tuh Kunti, pocong enderwo, ada yang mau enggak? Sate kakak. Cara jualnya, tunjukin contoh uangnya, suruh nyari uang yang sama sebanyak satu karung. Waduh, ini contoh uangnya aku enggak ada, ini gimana dong? Kasih minyak biar banyak harumnya. Aduh, asli kayak kurang persiapan ini aku ya. Astagfirullahaladzim ya Allah. Ada suara tokek guys. Ada suara tokek ini. Bang, itu ada yang beli tuh. Mana yuk, ini mau beli sate gagak.
bang. Kamu biar wangi. Bang, kamera taruh satenya di situ, pantau jauh. Maksudnya satenya taruh di sini aja. Kita pantau jauh gitu. Maksudnya saya menjauh dulu sekitar 5 menit gitu apa? Oke ya, kita jauh dulu ya. Oke, aku agak jauh dari kamera ya. Aku hening 5 menit teman-teman semua. Thank you.
Tuh. Kok satenya hilang satu, guys? Asli. Siapa yang ngambil nih? Aduh. Bundi. Kok satenya hilang satu? Satenya hilang satu. Tuh, gerak sendiri. Satenya hilang satu. Asli satenya hilang satu. Ya, aku yang makan gimana? Kan aku pantau jauh. Tadi kan suruh pantau jauh katanya. Mana ada aku makan tuh. Katanya aku suruh pantau jauh. Mana ada aku makan. Kosong. Ini. Emang tadi ada yang makan, guys. Wujudnya apa? Undi. Stop lot. Ini benar-benar serem banget, asli. Ini benar-benar serem banget. Ah, wujud kayak aku. Waduh. Ini udah enggak benar ini sosoknya kalau wujudnya kayak aku, ini bahaya. Samping sih mas. Ahli bubur belas, aku kan pantau jauh tadi suruh teman-teman semua. Mana ada aku makan? Enggak, aku enggak makan, Mbak Ani. Kembar kali ada yang meninggal, astagfirullahaladzim. Sate gagak weh. Satenya pantau terus. Nih. Satenya masih 01. Assalamualaikum. Asli, tapi aku gak makan loh teman-teman semua. Wih, setan. Lu makan sate gue kagak bayar lu. Awas aja lu. Tadi ngambil satu dimakan depan kamera. Astagfirullahaladzim. Aku gak makan, guys. Aku gak makan. Ini pantau deket. Ini tak pantau terus. Aku di sini nungguin. 4 sesudah abang pergi. Astagfirullahaladzim. Beneran nanti jemput molong sih, makan tadi beber belas Kang Pardi. Aku orang mangan belas. Waduh, ini udah gak kondusif kayaknya. Aduh. Udah, aku mau off aja. Bahaya. Ini bahaya, aku off aja ya. Asli, aku off aja teman-teman. Asli ini udah gak kondusif, bahaya. Oke, aku pamit aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak, aku takutnya sosoknya itu ngikut sampai ke rumah. Siap. Nggak, ini udah nggak kondusif. Aku pamit aja teman-teman. Aku pamit aja, mohon maaf. Lanjut aja. Waduh, jangan matiin kamera gimana. Aku udah. Waduh, ini udah nggak kondusif. Kalau wujudnya itu wujud kayak aku, takut-takutnya nanti terjadi hal-hal yang gak diinginkan waktu aku di rumah, cuy. Aku takut kalau aku gak di rumah ada yang wujud sama kayak aku, kan bahaya. Aduh, aku mau pulang aja, aku mau cek di rumah.
Aku mau ngecek ke rumah. Astagfirullahaladzim. Pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Terima kasih. Aduh, udah, enggak usah sawer, enggak apa-apa. Aku pamit aja. Assalamualaikum.